ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kepada PO kepada Tok Nebe, Tok Mene dan juga kau ibu dan kau ayah, adik-adik yang hadir pada hari ini, alhamdulillah. Sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Rabiul Awal kita boleh bersama-sama di dalam satu majlis untuk dengarkan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana kalaulah kita tak kenal Nabi, kita tak tahu kata Nabi tu pia, nascaya kita tak timu kasih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini cuaca yang comel, tak panas, banyakat yang sederhana sangat, Allah Ta'ala menjemputkan saya boleh sama-sama dengan adik-adik untuk mari dengar satu cerita, mari ingat peristiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, minta adik-adik duduk dia. Ustaz minta adik-adik duduk dia, ustaz nak ayat cerita hari ni. Dengar molek. Kalau adik duduk tak dia, ustaz rasa royak cerita hari ni. Cerita ni cerita sedap. Kalau adik-adik dengar, kena dengar wi molek. Alhamdulillah, sekarang lah ni adik kita pakat senyap belakang nak dengar cerita daripada ustaz. Alhamdulillah. Perkara yang kita nak kecek pada hari ni adalah satu sejarah, satu sirah yang mana orang ini kita tak biasa tengok muka dia. Kita tak biasa tengok muka orang ini. Kita tak biasa tepuh tangan dengan dia. Dan juga kita tak biasa ngigah dia. Tapi orang ini wajib kita kena sayang dan juga kasih. Iaitu seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kau ibu dengar ya molek. Kita nak kasih kepada Nabi dengan tiga cara. Yang pertama melalui kita kenal kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kenal pihak dia. Kita tak kenal mak kita mati, kita kasih kepada mak kita. Tetapi kenapa? Kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, kita tak biasa jumpa dengan Nabi. Tapi kita kena timur dari hati ini kasih kepada orang yang nama Muhammad. Sedekah dia bukan orang Melayu. Nabi tak kenal budu. Nabi tak kenal wapta supaya dengan kita makan. Tetapi seorang lelaki yang nama Muhammad tadi, wajib ulama kata kita kena kasih kepada dia. Kena kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kita sejarah kita ni, perawat hak kita masing-masing tak serupa belaka. Kita nak klik kepada perawat orang yang kita kena kasih, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik tahu tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak daripada ayah dia lagi. Ayah Nabi nama apa adik-adik? Ayah Nabi nama Abdullah. Apabila dia nikah dengan mak dia nama Aminah. Mak Nabi nama apa? Aminah. Dia nikah dengan Aminah. Tengok.
susah payuh orang nak jadi ayuh. Adik-adik ni tak biasa jadi ayuh lagi. Mak dia hok belakang tu pakai jadi mak belakang dah. Hok jadi ayuh pun jadi ayuh belakang dah. Dengan kesusahan pada masa tu, ayuh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah, dia terpaksa apabila dia nikah, ahli sejarah kata duduk tak siapa 2-3 bulan. Dia duduk dengan mak dia Aminah. Tapi dua sebab tiak cun susah payuh. Kole tong ok jak nak kon Mekah kena tubik daripada Mekah untuk gi kepada Syam, pai ti Syria. Gi wak gapo? Pai ha chip, gi cari khijo, gi nego untuk nak pero. Apabila dia lekat perut ke? Aminah apabila dekat perut ke? Dia tahu. Oh, hari ni lekat perut dah. Fok kita tahu dak? Ma kita sebelum dia lekat perut tu kan, masa dia lekat perut mula-mula dia mujur kerana boleh kita. Tapi subhanallah, kita nak mari sekolah tak salah dengan ma. Fok kita salah dak dengan ma nak mari sekolah? Dak. Tak salah dengan ma. Bapa tak saya ke kok ma? Saya dak? Saya. Tapi Nabi SAW ketika mana ayuh dia duduk di Syam, mak dia ni duduk nganung perut. Ada riwayat kata 5 bulan duduk perut besar. Khabar-khabar ketika mana Nabi SAW duduk dalam perut tadi, ayuh Nabi hok duduk di Syria tu, orang Mekah tahu berita kata ayuh Nabi yang nama Abdullah ni demam sakit teruk dah. Lalu itulah Abdul Muttalib sebagai ayah bagi Abdullah, tok bagi Nabi, dia hantar seorang anak dia nama Sabit. Hantar anak dia untuk pergi ambil Abdullah waklik di Mekah. Allahu Akbar. Ketika mana Sabit apabila dia sapa di Syria tu, dia nak ambil Abdullah waklik tu, khabar-khabar Abdullah mati dah. Allahu Akbar. Canan Nabi, sebelum daripada Nabi nak tubik 2 bulan tu, Nabi kau pen lu kampra anak yatim. Dalam fok kita ada orang jadi lu kampra kat tangan. Ada dak? Ada. Alhamdulillah mujurnya Po'o Fikri ambil fok kita mari ngaji sekolah ni. Tapi kita tengok pada masa Nabi, Nabi SAW dia hidup apabila keadaan Aminah binti Wahab tu, ketika mana dia beranak, Nabi SAW sore tak ada-ada tok lelaki, kau ibu dan kau ayah. Kita alhamdulillah kau ibu yang ada pada hari ni beranak dengan keadaan tok lelaki ada. Betapa ramai manusia yang beranak dengan keadaan tok lelaki tak ada. Salah seorang daripadanya mak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aminah binti Wahab. Aminah ni seorang dia aja beranak seorang lelaki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kaum ibu dan kaum ayah yang dirahmati oleh Allah, ketika mana Nabi sallallahu beranak, Nabi dia duduk dengan seorang penyusu 7 hari. 7 hari ni Nabi dia duduk dengan Suwaibah. Duduk dengan Suwaibah 7 hari, Suwaibah nyusu Nabi. Tetapi pada masa tu dia panggil prapeni. Watanak tamu orang Mekah ni, dia tak boleh tok Mekah. Dia kena ambil budak gitok kepada Badiah. Gitok kapung. Adik kakak tahu tak? Adik-adik tahu tak Nabi SAW pernah didukung oleh mak dia iaitu Aminah gi di pasar, gi di telat untuk nak tanya kalangi orang Mekah, nak tanya minum ti yunaina kon Mekah kata krai bang ti samat hai nom kap luk candai pia boleh nyusu anak dia. Sebab gapo adik kakak? Kerana pada masa tu tu, kerana pada masa jahiliah dulu tu, orang ni mai hai kuam samkan dengan anak yatim.
Mahai kuam samkan sikit abuk pada anak yatim. Tengok anak yatim jeling mata. Tengok anak yatim jeling mata. Tai Nabi sallallahu alaihi wasallam kelot ออก มา ใน สภาพ ที่ เป็น ลูก กำพร้า anak yatim. Nabi hidup dengan keadaan anak yatim. Mak Nabi bawa Nabi gi kepada telat minum, gi kepada telat untuk nak tanya. Nak tanya kata pia nak nyusu orang nama Muhammad ni. Tak kam top mai mi. Tak ada ada jawapan. Kerana gapo adik yang dirahmati oleh Allah? Oleh kerana Nabi SAW sebagai seorang anak yatim. Nabi mai mingen. Mak Nabi tak ada duit. Nak nyusu tak boleh, orang tanya kata, nak raji banyak anak kalau wi Muhammad ke aku. Lalu tu dia jawab kata tak ada. Kerana ayah dia mati. Kerana ada ayah dia mati. Akhir kaum ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Setelah mana Nabi SAW seorang perempuan yang tua nak kelik dah. Seorang perempuan yang tua tu dia nak kelik. Nak kelik kepada negeri dia, nak kelik kepada kampung dia. Lalu tu dia mesyuarat dengan tok laki dia, dia tanya kata abang. Kalulah kita terima Muhammad lagu mana? Maka jawab. Pia, jawabnya ayah gapo ni tok laki dia kata gini, kita terima Muhammad. Walaupun dia anak yatim tak ada gapo. Lalu itulah dia terima orang tino yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Dia terima. Dia terima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyusu dia. Allahu akbar. Nabi SAW hidup dengan keadaan susah. Nabi SAW hidup dengan keadaan anak yatim. Nabi SAW hidup tak sama dengan kita. For kita boleh mari ngaji. For kita boleh ngaji Quran. For kita boleh mari ngaji sekolah. Kadang-kadang ada tun anak yatim boleh wi kepada for kita belaka. Tetapi Nabi SAW mai mitun. Tak ada orang nak sanggup ngaji. Susah sangat hidup Nabi SAW. Ketika mana Nabi hidup, Nabi dia hidup dengan satu masa, dua tahun tu kena ambil Nabi waklik Mekah. Ambil Nabi waklik Mekah dua tahun. Halimah As-Sa'diyah ambil Nabi SAW waklik Mekah. Waklik dua tahun sehingga mone tahun. Nabi SAW bersama dengan Halimah As-Sa'diyah sehingga ne tahun. Ne tahun duduk dengan Halimah As-Sa'diyah. Selepas daripada ne tahun, terpaksalah Halimah As-Sa'diyah nak ambil Nabi SAW waklik kepada pak tok Nabi, iaitu nama apa tok Nabi? Abdul Muttalib. Ambil waklik kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, cukup dah masa ne tahun dah aku pera Muhammad. Lalu itulah Nabi SAW duduk pula dengan Abdul Muttalib. Aminah, dia minta kepada Abdul Muttalib, dia kata, wahai tok Nabi, aku minta izin ambil Muhammad ni wagi kepada Yasrib, iaitu wagi kepada Madinah dia hari ni. Sehingga akhir tu Abdul Muttalib dia kata lagu ni, ambil Muhammad wagi kepada Yasrib untuk nak kena kaum Qurabah, nak kena waris waruh sebelah alik mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sapa di Yasrib, hidup di Yasrib, duduk dengan mak di Yasrib, kena adik beradik, kena apa dia panggil kaum Qurabah dia, kena pak saudara sebelah alik mak, kena orang tu kena orang ni, akhir nak klik kepada Mekah semula. Adik-adik tahu tak Nabi SAW ketika mana dia duduk di Yasrib omongnya tahu nak klik di Mekah, khabar-khabar jalan di tengah jalan nama satu tempat iaitu Abwa. Siapa di Abwa? Mak Nabi mati. Allahu Akbar. Seorang budak omongnya tahu hidup mula-mula duduk dalam kandungnya ibu. Keadaan duduk dalam perut mak tu tak ada nak panggil ayah. Mai rucak po, tak kena ayah. Tahu kata ayah nama Abdullah, hanya kena tok sahaja. Tetapi akhir ketika mana gi Yasrib, omone tahu duduk di Yasrib kena waris waruh sebelah alik mak.
nak klik kat Mekah sampai tengah jalan, Nabi SAW ada seekor unta, ada dengan orang tino hak lemah, nama dia Ummul Aiman. Ummul Aiman. Ummul Aiman ni dia jadi gana dengan Nabi. Dia jadi hamba bagi Aminah. Lalu itulah setelah mana Nabi SAW dia nak klik kepada Madinah, nak klik kepada Mekah. Khabar-khabar mek dia mati tengah jalan. Allahu Akbar. Adik besar dak? Eh? Adik-adik besar dak mek kita mati tengah-tengah jalan, kita pergi kepada satu tempat. Tak besar. Tapi Nabi SAW dengan jalan dengan Ummul Aiman, jalan dengan Aminah, mak dia khabar-khabar mak dia sakit, mati tengah jalan. Allahu Akbar. Setelah mana Ummul Aiman dan juga setelah mana Aminah binti Wahab mati, cuba kita dengar Abi Molek adik-adik. Adik duduk dia, duduk dia. Dengar Molek. Setelah mana Ummul Aiman gapo dia? Hal mak Nabi yang bernama Aminah mati. Nabi SAW gali dengan tangis sendiri. Nabi dia gali mayat, dia gali untuk nak tanam mak dia. Kerana tak ada orang. Masa tu abuak ni tak ada orang sore habuk. Tengah jalan padang pasir. Tapi Nabi SAW dia gali, gali dengan Ummul Aiman, hai mata tu bik umur ni tahu. Nabi tiok, Nabi kata mek mati dah, mek mati dah, mek mati dah. For kita tak ada mek mati tengah jalan. Tapi setelah mana Aminah binti Wahab mati, Nabi SAW kapal situ, sudah siap berlaku. Nabi klik dengan Ummul Aiman tengah jalan duduk, tiok Nabi. Tiok kerana mek mati, ayah mati. Gi siapa di Mekah, mula-mula masuk Mekah. Bila masuk Mekah, siapa umur sore, nama dia Abdul Muttalib. Pak saudara, Tok Nabi. Masuk umur Tok Nabi, mula-mula Nabi katok pintu. Nabi katok pintu panggil Tok, 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 Tok. Tok dia buka pintu, nampak Ummul Aiman tiok. Ummul Aiman tiok. Lalu tu Abdul Muttalib tanya, ma bakaita ya Ummul Aiman? Bapa tiok Ummul Aiman? Bapa tiok? Lalu tu dia Nabi SAW pun bila dengar Tok dia kata, bapa tiok wahai Ummul Aiman? Lalu tu Nabi mengalir air mata, tubik air mata kerana wafaknya mak yang kasih sore je. Allahu Akbar. Adik-adik ada tak ada mak dua orang? Mime songkon ada tak? Hak anak kita dua orang. Sebelah halik ni tubik sebelah mak ni. Sebelah halik ni tubik sebelah halik mak ni. Ada tak? Tak ada. Sebab tu nak raya kepada adik-adik. Adik-adik hak masih ada mak lagi. Kena saya kepada mak kita. Fok kita saya dak pada mak. Saya sungguh kedak nampak tak derah mana. Saya dak pada mak. Alhamdulillah. Saya berlaku kepada mak fok kita ni. Lepas tu hari ni baca doa kepada mak dah kau. Baca dah kau. Dak baca lagi. Pas mana kata kita kata saya kok mak. Cuba baca doa ramai-ramai. Satu, dua, tiga. Allahumma barik lana. Apa tu? Fima razaqtana wa qina azabannar. Mudah tipu ni. Adik-adik sekolah ni mudah tipu ni. Ada apa kita? Mek kata Muhammad, Abdullah, Fatimah, tolong doa kat mek sikit. Kita doa ke mana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ambil mek makan lu dah. Tak boleh. Kita kena pergi pana doa kat mek. Cuba ramai-ramai. Satu, dua, tiga. Apa lu dah? Mula sekali lagi. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Panah belakang doa kat mak tapi tak doa. Fak kita jangan lupa kena doa semua kat mak kita. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma. Panah lebih pada ustaz lagi fak kita ni. Baik, kita dengar pula.
Selagi Ustaz nak royak cerita Chong Tujuh, nak dengar tak? Nah. Nak dengar duduk dia. Fok kita tahu tak Ustaz ni asal jadi peraik Chong Tujuh? Eh? Tahu tak? Bawa molek hari ni, weh gamar tu baik tengok. Janguk orang sungguh tu. Janguk orang sungguh. Tapi bawa molek hari ni, nampak fok sekolah ni. Tak apa, wak witak janguk. Dengar abis molek. Lepas tu Nabi SAW, mak dia mati. Apabila dia klik kepada ummah, tok dia, tok tanya kata, aina ummuka ya Muhammad? Mana makmu Muhammad? Mak duduk mana? Kita nak jawab lagu mana? Kita hari ni alhamdulillah boleh telefon. Mak kita mati dah, mak kita mati dah. Tapi pada masa Nabi tak ada telefon, tak ada terosak. Abdul Muttalib tanya, aina ummuk? Mana mak kamu? Jawab Nabi SAW dengan air mata. Nabi tiup. Kerana hilangnya mak dia. Sun siame. Konrek leko kon sutai tak ada dah mak lepas pada tu. Tetapi sutai Nabi pergi duduk dengan pia pula lepas pada tu. Nabi duduk dengan tok dia. Berapa tahun duduk dengan tok dia? 2 tahun. Nabi duduk dengan tok dia 2 tahun. Lepas pada duduk dengan tok 2 tahun, tok mati pula. Allahu Akbar. Tok Nabi mati pula. Selepas daripada duduk dengan tok 2 tahun, tok mati. Tok dia dewasiat kepada anak dia nama Abu Talib. Kata, hey Abu Talib, kalulah aku mati ni, muamik lah Muhammad ni pera Muhammad bin Molek. Jaga bin Molek Muhammad. Lalu itulah pok saudara Nabi nama Abu Talib, dia pera Nabi SAW. Sehingga Nabi besar-besar-besar. Khija Nabi pera kami. Allah, susah Nabi SAW. Nabi khija dia pera kami je. Nabi mai mi okat ticak marian mereka pok rau marian wani. Nabi mai mi okat nak mari duduk supaya dengan fok kita duduk hari ni. Tetapi alhamdulillah, wani rau dai fang cha ustaz leo. Reung rau kong tan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita Nabi. Kita kasih dak kepada Nabi? Ah, jawab ama kasih dak kepada Nabi? Kasih. Ah, kasih dak dia lah. Kasih kecek banyak fok kita. Aduk dia. Kalau fok kita kasih kepada Nabi, masa ustaz dak kecek ha Nabi, fok kita kena duk dia. Kena duk dia. Ha, dengar, dengar. Dengar Abi Molek. Ha, Ustaz Noya cerita dah. Ustaz Noya cerita ni, fok kita dengar Abi Molek. Ha, cerita Chong Tujuh ni. Tak dengar tak? Ha, dengar Abi Molek. Kita berhenti dulu cerita Nabi. Kita dengar cerita ni dulu. Ha, fok kita boleh duduk dia sikit. Dengar cerita ni, Abi Molek. Ada satu kali ke? Nak dengar tak ni? Nampak tak saya dengar belan, mana orang belakang? Dia dengar sikit kak orang tino. Nak dengar tak? Nak dengar dia. Dengar molek. Dia ada satu kali orang mari tipu Nabi. Fok kita biasa kena nipu tak? Biasa tak? Kena tipu ke apa? Kena tipu duit fok kita. Saya tipu duit, minta duit 10 kok. Tak gitu. Tapi Nabi SAW ke, orang mari royak kepada Nabi Muhammad. Dengar, dengar molek, dengar molek. Muhammad, aku minta menghata sahabatmu gi kepada satu tempat. Minta Nabi hata sahabat dia gi kepada satu tempat. Lepas tu Nabi tanya kata, gi hata awak gapo? Sahabat orang tu jawab kata, kerana fuk aku ni pakat nak ngaji Quran. Fuk kita ngaji dak Quran? Ngaji. Pia ngapa Quran surah Wadduha kat langit. Ha, tubik mari depan Ustaz nak duit. Ha, tubik mari depan Ustaz nak duit. Bawa duit dah hari ni tengok dulu. Ha, ado. Ha, pia nak baca mari depan. Mangat pia nak baca mari depan. Ha, bila sekat 3 kalau tak ada tak sewi dah. Satu
Ajak nak wihok ni. Belah tak sih boleh kau cek semula. Hari dengar boleh. Orang yang mari tipu Nabi, oyak pada Nabi Muhammad. Mu tolong gihata sahabatmu. Fu aku ni pakat nak ngaji Quran. Lalu tu Nabi ni dia sungguh kalau orang nak masuk Islam. Di atas 10 orang sahabat. Di atas 10 orang sahabat tu. Sahabat 10 orang ni pakat gi. Tapi apa dia sapa di satu tempat 10 orang ni kena likung dengan 200 orang. Ha, songroi kon pakat likung sahabat 10 orang. Di antara 3 orang sahabat yang pertama nama Zaid. Nama Zaid. Yang kedua nama Khubaib. Yang kedua. Fok kita biasa dengar sahabat nama Khubaib. Biasa dengar tak? Tak biasa. Ha, dengar ni molek. Fok kita nak tahu dengar ni molek. Lalu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dihatakan 10 orang, 3 orang likung 200 orang. 200 orang pakat likung sobat 10 orang. Lalu itulah 10 orang ni pakat naik atas bukit belakang fok dia. 10 orang naik atas bukit, 200 orang kata aku mana fok mu turun. Suruh sahabat turun daripada bukit. Lalu itulah 7 orang pakat turun daripada bukit kena bunuh belaka 7 orang. Hak tinggal 3 orang je. Ha, dengan molek 3 orang ni. Hak tinggal 3 orang yang masih bersama dengan orang musyriki Mekah pada masa tu. Lalu itulah musyriki Mekah ambil 3 orang ni nak pergi bunuh. Nak pergi bunuh 3 orang ni. Hak ustaz nak royak kepada fok kitanya seorang ni je. Hak tik 2 orang lagi tak si royak. Nak royak cerita Khubaib. Khubaib ni setelah mana orang Yahudi ambil dia boh masuk dalam got. Dia biasa masuk got kat angin. Ada tak biasa masuk got kat angin? Tak biasa. Khubaib masuk dalam got ke dia duduk sore, dia duduk sore dia. Khabar-khabar ada satu ketika dia minta doa dengan Tuhan. Dia kat tangan dia doa kepada Allah, ya Allah, muwilah makanan kepada aku sehingga Allah Taala atas buah zabit, buah inap, angun kepada Khubaib dengan keadaan pada masa tu macam redu kong kong apa? Kong luk angun. Setelah mana Khubaib dia makan, ada seorang-orang tino mari tengok dia kata, eh, musim ni bukan musim buah angun. Tapi Khubaib pergi makan lagu mana buah angun ni. Lalu itulah musyriki Mekah pada masa tu nak bunuh Khubaib. Dia ambil Khubaib, dia panggil Khubaib. Dia erik Khubaib giduk di tempat padai orang ramah-ramah. Ambil giduk tempat padai orang ramah-ramah. Dia buat solib. Kena ada solib buat kita. Dia buat supaya dengan orang Kristian buat tu. Dia ambil kayu, dia tak buat jadi solib. Lepas tu dia ambil Khubaib, dia paku tangan. Dia paku tangan sehingga Khubaib saat ni duduk di solib dia. Ha, setelah mana lepas pada tu Khubaib dengan molek fok kita. Dengan molek nak royak kata dia kasih kepada Nabi setara mana. Setelah mana dia kena ambil tangan duduk situ gak. Orang Yahudi pakak mari. Pakak mari kecek dengan Khubaib. Eh Khubaib, mu tak usah kacau lah. Mu kena tukar. Mu kena royak kepada Muhammad. Gi ambil Muhammad, tukar Muhammad ni mari duduk tepamu. Lalu tu Khubaib jawab lagu mana adik-adik? Khubaib tak jong. Khubaib mayom. Setelah mana ikat tangan siap belakang dah. Marinya musyrikin. Khubaib royak kepada musyrikin kata boleh ke tak? Kalau dia nak minta semaya 2 rakaat. Maka jawabnya, orang musyrikin kata, we masuk kok dia semaya 2 rakaat. Dia semaya 2 rakaat, semaya dengan biasa je, tak ada cepat, tak ada anyudok. Dia semaya biasa. Sudah semaya 2 rakaat sana ke?
Sudah semaya dua rakaat. Apabila tangih pula, kena mari ikat pula sekali lagi. Dia kata, walastu ubalihina aktula musliman ala ayyi syakkin kana lillahi masra'i wa kana fi zatin ilahi wa iyasha yubarik ala awsalin silwin mumazza'in. Khubaib tu masa dia nak mati, tenil gitu lalu. Dia dewak syair royak kepada orang musyrikin. Dia kata, walastu ubali. Aku tak, apa dia panggil? Chan mai kewa, chan catai nai sebab. Yang ngai kau dai? Teh sebab ti chan tai nan, Allah Ta'ala cak song redo. Tu hai kena redo dia mati. Adik-adik tahu dok, masa Khubaib nak mati sana, setelah mana musyrikin nak ambil panuh, dia nak panuh Khubaib. Dia witawar, dia kata, ambil Muhammad mari tukar tempat Khubaib. Jawabnya, Khubaib kata lagu mana? Kalaulah, jangan ambil Muhammad mari tok sini, dia kata. Kalaulah kamu nak ambil Muhammad, nak ambil jarum, ataupun nak ambil duri, mari wikna Nabi. Aku tak jong, Khubaib kata. Allahu Akbar. Tak jong. Sengok akhir, dia kena panuh pada musyrikin, dia mati, dia kata, dia doa dengan Tuhan. Dia doa lagu mana? Allahumma ahsihim adada, waktulhum badada, wala yughadiru minhum ahada. Tengok adik. Khubaib masa dia nak mati, dia doa dengan Tuhan. Dia kata, Allahumma ktulhu, Allahumma ahsihim adada. Eh Tuhan, kamu kira sore-sore muka lagu mana hok mari duduk bunuh aku hari ni? Waktulhum badada, kamu bunuh dia wabih, ya Tuhan. Wala yughadiru minhum ahada, kamu jangan tinggal walaupun sore fok dia ni. Sengok akhir, lepas pada tu Khubaib bin Adi saning, dia mati dengan keadaan etnia oleh kerana dia kasih kepada Nabi SAW. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kasih dah kepada Nabi? Derah kasih dah kepada Nabi? Semaya cukup dah lima waktu? Jawab dia lah. Semaya cukup dah lima waktu? Dengan Malik. Malikil maut. Kena ada malikil maut? Malaikat tarik nyawa. Duduk dia. Tagi malaikat tarik nyawa pakat mari. Duduk dia, duduk dia. Fok kita dengar senyap-senyap. Malaikat tarik nyawa. Dia nak tarik nyawa orang hok. Hok mana? Dok, dok. Orang semaya pun dia tarik nyawa kok. Dengan molek. Malikil maut. Dia nak tarik nyawa semua manusia hok nyawa atas dunia ni. Dia tarik belakang nyawa. Adik-adik ingat we molek. Setelah mana malikil maut dia nak tarik nyawa orang-orang ke? Fok kita pakak mitok dengan malikil maut. Fok kita akan kecek dengan malikil maut, kata Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Eh malikil maut, mitok masa sta. Nak buat apa? Nak semaya. Adik-adik ingat we molek. Malaikat sentiasa duduk dengan kita. Kalau kita buat jahat, dia tulis belakang. Kalau kita buat baik, dia tulis tak? Tak tulis. Dia tulis juga. Ustaz nak royak kepada adik-adik hari ini, jangan putus semaya. Faham tak? Semaya berapa waktu? Lima. Wicerak lima kena? Lima. Lima kena? Ah, tadi kena tipu pula ni. Lima kan dia? Lima. Oh, dia jawab puluh sore dia. Semaya lima waktu. Ada waktu ke apa, Tik? Zuhur. Asar. Maghrib. Ngorek. Isya. Isya. Subuh. Subuh. Ustaz nak orang warning sore. Pergi warning sekali sore. Banyak, nak sore, nak sore. Ada tak? Ah, mai, 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 mai. Ni habis ni, habis ni. Mai, mai, mai. Saat ni angkat tangan. Ada, Ali. Banyak nak orang wani, tak ada orang wani sekolah ni. Tak ada sorang apa?
Mana hot nasi sana ni? Hot nasi sana ni eh? Ha, minta orang nasi sana. Okay. Baik, mari baik. Ha, mari, mari. Ha, dia nasi sedap sana ni. Ustaz dengar dah dia nasi sana ni. Mana ada Picasso lagi tak? Ha, mari, mari, mari. Ami Pika. Ah, duduk tepi ustaz. Lepas tu pukul gamar tik. Tengok tu, Islam nara ke? Dia ambil masuk cong apa? Ha, masuk oleh terotak dia hari ni. Ha, dengar molek. Ustaz nak suruh dia nasi. Nasi anak Nabi. Panas tak, Ben? Ah, teras sekali. Ha, satu, dua, tiga. Ha. Nabi-Nabi ada tujuh orang, tiga laki-laki, empat perempuan, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kulsum, Siti Ruqayyah. Alhamdulillah. Tepuk tangan kau dia sekali. Eh, ustaz suruh tepuk tangan sekali je. Kau kita tepuk banyak kali semula. Tepuk tangan sekali. Oh, mana apa kita? Ah, dengar molek. Sani dia nasi. Sedap dari nasi? Sedap. Nak wiri dah kau dia? Kau siwi? Ah, nak wiri. Setelah lagi ustaz nak micing dengan apa kita. Nak main tak? Ha, fok kita kena micing, ngajar tak sedap fok kita. Ha, dengar, tadi ustaz nak micing. Dengar molek. Dia nasi. Anak Nabi kita ada. Ha, fok kita sama-sama. Satu, dua, tiga. Anak Nabi ada tujuh orang. Tiga laki-laki, empat perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah. Ha, dengar molek, ustaz nak royak. Anak Nabi, kita jangan kata anak Nabi-Nabi lah. Kerana Nabi kita sore tu je. Eh, anak Nabi kita. Ada? Tujuh kalau apa? Tujuh. Ada tujuh orang. Tiga laki-laki? Empat. Empat? Saya nak tanya, anak Nabi ada nama Qasim tak? Apa pun kita nama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kulsum. Oh. Jadi anak Nabi nama Umi Kulsum. Sana waya cerita, so. Dengar cerita. Ustaz gi ada satu kali ke? Ustaz jumpa dengan awe sore. Dia nak ngeceh ustaz. Jangan dah ustaz. Dia nak ngeceh ustaz ke? Ustaz ni kalau pecapi yo jangan halu dah. Boye nak ngeceh ustaz apa tu? Sang ustaz sore tu nak tengok kata eh nama gapo orang ni. Tanya nama, nong chu arai. Dia kata nama gapo? Nama Nongfa. Nama Nongfa. Bo molek nak naik kapal tubuh tengok bak pracacung dia nama Fatimah. Nama Fatimah tengok. Orang yang belo ni nama Fatimah molek-molek dia kata nama Nongfa. Nama sore tu nama Nongbi. Apa kita tahu tak nama apa? Nama bidok. Apa kita suka kalau gini kok? Ah, kalau gitu kita micing pula. Ah, kita widwi kok dia. Ah, ustaz terima kasih. Ambil 20 kok ya dia, 1000 kok banyak lajak dah. Kamu tak tahu nak beli gapo. Ah, baik. Ah, terima kasih kepada BW. Kita katuk laisuk dulu kerana adik-adik ni dia kena micing for dia. Ah, dengar molek ustaz nak micing, nak micing tak? Ah, nak micing. Kalau ustaz kata tepuk tangan sekali buat kita buat ke mana? Ah, mula, tepuk tangan sekali. Kau ibu jangan gaduh puah deh. Ah, kerana adik-adik ni kalau nak ngajar kok dia kecek banyak. Sebab tu saya nak tukar cara. Tepuk tangan sekali. Kru tu lo tengok deh hok mana lebih kita nak tu tubik depan.
Tepuk tangan dua kali. Tiga kali. Empat kali. Mana pun kita tepuk tangan. Dengar boleh. Kalau ustaz kata untuk mepek, kau kita buat ke mana? Kau kita tepuk tangan gini. Kalau ustaz kata untuk mekek, kau kita buat ke mana? Katuk poh. Semula, satu, dua, tiga. Untuk mepek. Untuk mekek. Untuk mepek. Untuk mekek. Untuk mekek. Sekali ni ustaz nak pilih orang salah. Teru tengok ni. Tok มือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งตกมือแพะแพะแกะแกะแกะแพะหมดละแกะแกะแพะแกะแพะแพะแกะแพะแกะAbe, abe yang mau sekali. Yang mana nih?